الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، فالحاضرين، semoga Allah SWT memuliakan kita dengan Islam. Dalam kesempatan kali ini, dengan izin Allah SWT, kita akan berupaya kembali sepekan sekali melanjutkan kajian tafsir, melanjutkan kajian Juz Amma yang banyak dihafalkan oleh kaum muslimin, bahkan banyak dihafalkan oleh anak-anak kalangan kaum muslimin. Jika pada kesempatan lampau kita telah berbicara tentang surat Al-Mutaffifin yang berbicara tentang kecurangan para pedagang, ancaman Allah SWT, tentang surga, tentang neraka, tentang perilaku orang-orang kufar yang melecehkan kaum muslimin, penjelasan Allah kelak bagi mereka dari kiamat, penjelasan surat berikutnya yaitu surat Al-Insyiqaq yang merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum fase hijrah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. بعلم الله ما تنشر إذن يوم jika langit terbelah. Allah SWT menceritakan kepada kita tentang peristiwa hari kiamat, huru-hara hari kiamat, bahwasanya langit yang kita lihat dengan keindahannya, langit yang begitu luasnya, begitu rapinya ciptaan Allah SWT itu, suatu saat akan terjadi, akan datang masanya langit itu akan pecah belah. Idza sama'un syaqqat, ketika langit terpecah belah, pecah berserti-serti, laksana cermin yang pecah, hancurlah alam semesta. Wa adinat rabbiha wa huqqat, dan dia patuh mendengar perintah Tuhannya, dan selainnya dia patuh kepada Tuhannya. Ketika Allah perintahkan langit untuk berpecah belah, maka dia akan pecah belah, hancurlah langit. Wa idzal ardu muddat, ketika bumi ini Allah Subhanahu wa taala bentangkan, bumi ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, kemudian menjadi satu hamparan laksana permulaan yang dihamparkan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, ketika bumi ini mengeluarkan seluruh isi badannya, isi kandungannya. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di رحمه الله تعالى في كم جلسة سورة الانشقاق، يقول تعالى مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام. الله menjelaskan peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat ketika terjadi perubahan makhluk-makhluk besar Allah SWT berubah. Langit merupakan penciptaan Allah yang terbesar akan hancur binasa. Idza sama'un syaqqat ay infatarat wa tamayazat ba'd wa ba'd, ketika dia telah terpecah belah, terserpi-serpi sebagian daripada sebagian lainnya, saling bertubukan, hancur berantakan. Wa intasarat nujumuha, ketika bintang-bintangnya berserakan. Wa khusifa syamsuha wa qamaruha, ketika matahari dan rembulan padam cahayanya, hilang, habis, binasa. Azmat li rabbiha wa huqqat, ay istama'at li amrihi wa alqat sam'aha wa sa'at li khitabih, ketika langit mendengar perintah Tuhannya dan dia patuh kepada perintah Tuhannya. Wa huqqat ay huqqala dhalik, dan wajib baginya untuk patuh. Fa innaha musakharatun mudabbarah tahta musakhirin malikin azimin
لا يعطى أمره ولا يخالف حكمه. Patuh di bawah perintah Raja Mahadiraja Allah Taala. Memiliki kekuasaan terbesar yang tidak boleh ditentang perintahnya, diselisihi hukumnya. Wa idzal ardu muddat, ketika bumi dihamparkan, ay rujifat warfajat, berkata Syekh Abdul Rahman, ketika bumi diguncangkan seguncang-guncangnya. Kalaulah kita merasakan gempa satu daerah, alangkah mengerikannya. Pada hari kiamat, gempa akan meliputi seluruh bumi. Bumi ini akan diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanushifat 'alaiha jibaluha, ketika gunung-gunung sebagai pondasi bumi seluruhnya berserakan, seluruhnya dibinasakan oleh Allah dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadukkama 'alaiha min bima'in wa ma'lam, maka hancur leburlah semua yang terdapat di atas muka bumi ini. Bangunan-bangunan hancur, gunung-gunung hancur, apapun yang ada yang tegak di atas muka bumi ini hancur binasa. Fasuyat, maka jadilah bumi dihamparkan dalam keadaan datar. Wa maddaha Allahu maddal adim, Allah bentangkan sebagaimana dibentangkannya tikar terbuat daripada kulit, sebagaimana dibentangkannya karpet. Hatta sarat wasiatan jiddan, jadilah bumi menjadi hamparan yang sangat luas sekali. Ketika Allah menggulung bumi, ketika Allah mengeluarkan isi bebannya, ketika Allah hancurkan apa di atasnya, kemudian dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hamparan yang sangat luas sekali. Tasi'u ahlal mawqif ala kasratihim, yang mana bumi yang Allah telah bentangkan ini cukup menampung seluruh makhluk yang kelak disebut di atas padang mahsyar. Fatasiru qa'an safsafa la tara fiha iwadu wala amta, maka bumi menjadi dataran yang begitu luasnya, engkau tidak akan melihat dalamnya, padanya, di atasnya bangunan, pohon-pohonan, semua rata. Jadilah bumi rata dihantarkan oleh Allah SWT, tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, semuanya telah datar, semuanya telah rata. Itulah dia peristiwa padang mahsyar, ketika Allah menggulung langit, ketika Allah menghancurkan bumi, setelah itu Allah SWT bentangkan kembali bumi. Walqat ma fiha min al-amwati wal kunuz, ketika bumi mengosongkan isi dalamnya, ketika bumi mengeluarkan kandungannya, ketika bumi menyampakkan apa yang terdapat dalam perutnya, ketika manusia dikeluarkan dari dalam perut bumi, ketika manusia dikeluarkan daripada kuburnya, ketika harta benda yang terpendam dalam perut bumi, berbagai macam bentuk kekayaan bumi dikeluarkan dari dalam perutnya. Watakhallat, akhirnya bumi kosong daripada isinya, daripada bebannya, daripada kandungannya. Fa innahu yunfakhu fi sur fatakhruju al-amwatu min al-ajdathi ila wajhi al-ard, ketika ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangkakala, ketika orang-orang yang mati dibangkitkan dari dalam kuburnya. Wa tukhrijul ardu kunuzaha, ketika bumi mengeluarkan isi bebannya. Hatta takuna kal ustwani azim yashahiduhu al-khalqu wa yatahassaruna 'ala ma hum fihi yatanafasun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentangkan bumi, ketika itulah makhluk melihat, ketika itulah mereka menyesal atas perbuatan-perbuatan mereka, menyesal atas perbuatan kejelekan, menyesal karena tidak memperbanyak perbuatan kebaikan. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan layaklah bagi bumi untuk patuh kepada perintah Tuhannya, dan wajib baginya patuh. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, Allah menyuruh manusia, wahai manusia, wahai insan, innaka kadihun, sungguhnya engkau pasti berupaya, berusaha, apapun yang kau perbuat, ila rabbika kadhan famulaqih, engkau akan menemui Tuhanmu kelak, engkau pasti akan berjalan menemui Tuhanmu, apapun yang kau perbuat, kebaikan, kejelekan, pasti engkau akan menemui Tuhanmu.
berkata Syekh Abdul Rahman Ai, innaka sa'in ila Allah, semuanya engkau sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap makhluk di dunia ini sebenarnya dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tua usianya, semakin dekat dengan kematian. Semakin hari, semakin dekat kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berkurang jatahnya, dia akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka sa'in ila Allah wa amilan bi awamirihi wa nawahih wa mutaqarriban ilaihi bil khair bil khair wa imma bil syarr. Setiap kalian wahai manusia, sesungguhnya sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang melakukan perbuatan yang Allah perintahkan kepada kalian, atau melanggar apa-apa yang Allah SWT larang kepada kalian. Semua kalian berjalan mendekati Allah SWT. Dan ada orang-orang yang membawa kejelekan, dan ada orang-orang yang membawa kebaikan ketika menghadap Allah SWT. Summa tulaqillah yawmul qiyamah, kamu pasti akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Fala ta'limu minhu jaza'an bil fadli wal adli, maka tidak akan menuntut kalian tidak diberikan ganjaran. Pasti Allah akan memberikan ganjaran kepada kalian jikalah kebaikan, maka dengan kemudian Allah akan diberikan ganjaran kebaikan. Jika tidak, maka Allah akan menyiksa kalian dengan keadilannya. Kemudian Allah SWT menjelaskan perihal manusia di hari kiamat, bagaimana manusia ini di hari kiamat kelak. Sesungguhnya manusia, apapun jenis kulitnya, apapun warnanya, apapun bahasanya, kelak terbagi dua pada hari kiamat. Saqiyan atau sya'id, atau sa'id. Ada orang-orang yang beruntung dan ada orang yang rugi. Allah SWT menjelaskan bagaimana keadaan mereka di hari kiamat. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ada pun orang-orang yang berjumpa Allah SWT di hari kiamat dengan kebaikan. Allah menyebutkan bahwa semua mereka, dan ada pun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab oleh Allah SWT hisab yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan senang. Inilah ahli surga, ahli yamin, al-muqarrabin, yang diberikan Allah kitab dengan tangan kanannya. Ahli sa'adah, yang diberikan catatan amalan dengan tangan kanannya. Kelak dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah sekali. Karena kelak manusia, ketika dihisab oleh Allah SWT, menjadi dua bagian. Ada yang dihisab dengan sulit, dan ada yang dihisab dengan mudah. Adapun makna dihisab dengan mudah, Allah SWT tutupi kesalahan-kesalahannya. Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Berkata Syekh Abdul Rahman, وَهُوَ الْأَرْضُ الْيَسِيرُ عَلَى اللَّهِ فَيُقَرِّرُهُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ. Yakni maknanya adalah Allah akan hadapkan dia kelak dengan semua catatan amalannya. Kemudian Allah SWT perintahkan dia untuk mengakui dosa-dosanya. حَتَّى إِذَا ظَنَّ الْعَبْدُ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ. Sampai sang hamba ketika melihat dosa-dosanya yang banyak bertumpuk, dia meyakini dia akan segera binasa, dicampakkan ke neraka. Qala Allah Ta'ala, inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Maka Allah berfirman, aku telah tutupi kesalahanmu di dunia. Wa ana astaruha laka al-yawma. Maka pada hari ini aku ampunkan kesalahan-kesalahanmu itu. Faya subhanallah. Mereka lah orang-orang yang akan hisab dan hisab yang mudah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan hang-hang yang dimulakan oleh Allah SWT. Kalaulah Allah SWT menghukum kita dengan semua kesalahan kita, tidak akan ada orang selamat. Pastilah semua orang akan masuk neraka, karena semua orang berdosa, semua orang salah, semua orang terkhilas. Tapi dengan rahmat Allah SWT, Allah SWT tutupi kesalahan kita di dunia. Karena kebanyakan dosa yang kita perbuat di dunia, tapi Allah tutupi kesalahan kita. Kalaulah Allah singkat kesalahan kita kepada manusia di dunia ini, alangkah malunya kita. Apalagi jika Allah kelak sidang kita di hadapan makhluk di hari kiamat. Karena kelak sebagian manusia dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan seluruh makhluknya dalam persidangan. Dan sebagian manusia ada yang disidang Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan tawaduk akan apa? Allah SWT tutupi daripada khalayak ramai. Allah sidang dia. Dalam hadis lebih taqah, Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki akan didatangkan di hari kiamat. Kemudian Allah perlihatkan baginya catatan amalannya. Maka dia melihat di sana dihamparkan baginya 99 lembaran-lembaran catatan amalannya. Tidaklah dia melihat kecuali dosa-dosa yang dia perbuat. Kemudian Allah SWT bertanya, wahai hamba, atungkir hadza, apakah engkau mengingkari ini? Dia katakan, la ya Rab, tidak ya Allah. Wahai hamba, azalamatka katabati al-hafidhun, apakah engkau dizalimi oleh para malaikat-malaikatku yang mencatat? Dia berkata, tidak ya Rab. Kemudian dia pun meyakini dia akan dicatatkan oleh Allah ke neraka. Maka Allah bertanya, wahai hamba, apakah engkau memiliki kebaikan? Dia katakan, tidak ya Rab. Allah mengatakan, sesungguhnya engkau memiliki kebaikan di sisi kami, dan engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka dikeluarkanlah bitaqah, yakni kartu yang tertulis dalamnya, la ilaha illallah sahib para hamba. Kemudian diperintahkan, oh Allah, masuklah engkau ke dalam timbanganmu. Ditimbanglah dia dengan segala catatan jelekan amalannya. Kemudian ditimbang la ilaha illallah, maka beratlah timbangan la ilaha illallah. Kemudian dia pun diberikan kitab dengan tangan kanannya. Setelah Allah lepas dia daripada persidangan, dia bawa catatan amalannya dalam tangan kanannya. Maka dengan bangga dia serukan kepada manusia, ha'uqra'u kitabiyah. Wahai manusia, inilah catatan amalanku, inilah rapatku, lihatlah. Dengan bangga dia akan pertentangan kepada manusia. Inni yabanantu anni mulakin hisabiyah. Karena aku yakin aku akan berjumpa dengan hari hisab. Fahuwa fi asyatin radiyah. Maka orang itu dalam kenikmatan di surga. Fi jannatin 'aliyah, di surga-surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Surga-surga yang begitu dekatnya buah-buahnya. Kulu washrabu hani'an lima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dengan senang. Minumlah dengan senang. Dengan apa-apa yang telah kan terbuat di kehidupan di dunia kalian. Ini orang-orang yang Allah permudah hisabnya. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bukankah semua orang akan dihisab? Dia salah memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dimudahkan hisabnya. Berkata Rasulullah, ya Aisyah, man naqisa al-hisab faqad halak. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka jahanam, ke dalam neraka adalah orang yang dipersulit hisabnya. La haula wala quwata illa billah. Nas'alullah salam wal afiyah. Allah tanyakan, Allah persulit. Barang siapa yang dipersulit ketika hisab, halak, pasti dia akan binasa. Tapi orang-orang akan dimudahkan. Dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan. Allah ampuni karena ketulusan hatinya, karena kebaikannya. Kebaikan dirinya akan dipermudah hisabnya. Para orang sepertinya akan diberikan kitab dari arah kiri, dari belakangnya. Maka Allah SWT mengatakan, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَى ظَهْرِهِ أَيْ بِشِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا. Dan ada pun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, dari arah punggungnya. Maka dia akan menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya. Maka dia menjerit atas penyesalan yang tiada artinya. Fasawfa yad'u subura, akan dia katakan, alangkah celakanya diriku, binasalah diriku. Minal khizyi wal fadhihah, hinaan yang akan dapatkannya. Wa ma yajidu fi kitabihi min al-a'mal allati qaddamaha wa lam yatub minha, karena banyaknya dosa-dosa yang tidak dia bertobat daripadanya, kesalahan-kesalahannya. وَيَسْلَى سَعِيرًا, bahkan orang ini akan dicampakkan oleh Allah ke neraka sa'ir, ay tuhitu bih sa'ir min kulli janib, dia akan dikepung oleh neraka dari semua sisi, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. وَيَقْبِلُ عَلَى عَذَابِهَا, dan dia akan siap-siap menghadapi azab Allah di neraka. Ini balasan bagi ahli shimal, orang-orang golongan kiri,
orang-orang yang ketika di dunia tidak mempedulikan hukum Allah, perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bala, Allah menyebutkan innahu kana fi ahlihi masrura, karena dia dahulu ketika di dunianya selalu bersenang-senang dengan keluarganya. لا يخطر البعث على باله وقد أساء ولا يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه. Orang-orang tidak pernah merasakan sedikit pun bahwa dia akan dibangkitkan hari kiamat, akan dikumpulkan, dikembalikan oleh Allah SWT setelah matinya. Dia akan senang selalu dengan keluarganya, bersenang-senang. Berkata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala, mereka menggabungkan dua kesalahan. Yang pertama, merasa aman daripada makar Allah. Dia tenteram, tidurnya nyenyak, tidurnya pulas. Dan ada usianya, dan harta yang dia miliki, dia anggap itulah merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, berbuat kemaksiatan. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia berzina, dia berselingkuh, dia minum khamar, dia berjudi, dia main riba, tapi tidak pernah merasa beban dengan apa yang dia perbuatkan. Tetap senang, senang-senang saja. Orang-orang seperti ini menggabungkan dua kesalahan besar, dosa besar. Bermaksiat, kemudian merasa aman daripada azab Allah SWT. Maka Allah menyebutkan tentang mereka, innahu kana fi ahli masrur. Sesungguhnya dia selalu merasa senang, tentram dalam keluarganya. Tidak pernah merasakan beban dengan kesalahan yang diperbuat. Korupsi, maka hasil korupsi. Kaya raya, istri cantik, anak-anak gagah. Tidak pernah itu merasa beban bagi dirinya. Para orang seperti ini benar-benar akan disiksa oleh Allah SWT dengan siksa yang pedih. Karena mereka tidak pernah merasa bersalah. Kalau ada orang yang berdosa, dia mencuri, dia berzina, dia minum khamar, dia korupsi, kemudian merasa bersalah, menyesali perbuatannya, alangkah baiknya kemudian bertobat kepada Allah SWT. Tapi orang-orang yang tidak pernah merasa bersalah padahal dia melaksanakan perbuatan dosa besar, maka orang-orang seperti inilah yang akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia di dalam keluarganya bersenang-senang. Innahu dhanna an lan yahur, sesungguhnya dia meyakini seolah-olah dia tidak akan pernah dikembalikan. Bala inna rabbahu kana bihi basira, ingatlah sesungguhnya Rabbnya, Tuhannya, benar-benar melihat apapun yang dia perbuat. Kemudian Allah SWT bersumpah, bersumpah demi makhluk-makhluk yang besar, penciptaannya yang agung. Fala uqsimu bisyafaq, sekali-kali tidak. Aku bersumpah, kata Allah, maka aku bersumpah demi syafaq. Aku bersumpah demi warna jingga, warna merah ketika akan menjadi gelap malam. Aku bersumpah demi syafaq, yakni warna merah setelah tenggelamnya matahari. Wal-layli wa ma wasaq, dan aku pun bersumpah demi malam dan apa-apa yang terdapat dalam malam gelap gulita tersebut. Wal-qamari idza ittasaq, aku bersumpah demi rembulan ketika dia menjadi sempurna purnama. La tarkabunna tabaqan an tabaq, pastilah kalian akan melewati fase demi fase dalam kehidupan kalian. Allah menyebutkan pastilah manusia melewati fase demi fase dalam kehidupannya. Ay atwaran muta'addidah wa ahwalan mutabayyinah, kalian mengikuti perkembangan-perkembangan dalam kehidupan kalian. Minan nutfati dal alaqah, dari setetes air yang hina menjadi segumpal darah. Ilal mutghah, menjadi segumpal daging. Ila nafkhir ruh, kemudian ditiupkan dalamnya ruh. Summa yakunu walidan wa qifan wa mumayyizan, kemudian dia pun akan terlahir menjadi seorang bayi, kemudian berubah
menjadi mumayyiz, beranjak akan dewasa, kemudian dia akan menjadi baligh, thumma yujra alaihi qalam at-taklif, barulah akan dicatat semua bentuk perbuatannya, barulah berlaku di atas pundaknya beban yang Allah wajibkan. Wal amru wan nahyu, wajib baginya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kemudian dia menjadi tua, kemudian dia pun mati, bahkan terkadang belum tua sudah mati. Thumma yamutu ba'da dhalik, kemudian dia akan mati. Thumma yub'ats, kemudian dia akan dibangkitkan. Wa yujaza bi a'malihi, dan akan diberikan ganjaran dengan apapun yang diamalkan. Fa hadhihi at-tabaqatul mukhtalifah al-jariyah al-'abdi dalatun 'ala anna Allah wahdahu wal ma'bud. Fase-fase manusia ini berkembang dari setetes air menjadi segumpal darah, segumpal daging, menjadi manusia, menjadi bayi, kemudian dewasa, kemudian menjadi tua, kemudian wafat, adalah merupakan dalil menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah merupakan Tuhan yang satu saja yang berhak diibadati. Al-mudabbir li'ibadih, yang mengatur hamba-hambanya, bihikmatih wa rahmatih, mengatur hamba dengan hikmah dan rahmatnya. Wa anna al-abda faqirun, sungguhnya hamba adalah faqir, begitu butuhnya kepada Allah. Ajiz, betapa lemahnya makhluk, betapa lemahnya manusia. Tahta tadbir al-azizir rahim, yang mana manusia semua di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha pemurah lagi maha penyayang dan maha perkasa. Semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkembangan kehidupan kita diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, fama lahum la yu'minun, kenapa mereka orang-orang kafir tidak mau beriman? Kenapa kebanyakan manusia tidak mau beriman? Wa idza quri'a al-Qur'anu 'alaihim la yasjudun, wa idza quri'a 'alaihim al-Qur'anu la yasjudun, kenapa ketika dibacakan kepada mereka Quran mereka tidak mau sujud, menundukkan keningnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, menundukkan kepalanya, meletakkan keningnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Faya subhanallah, alangkah indahnya ibadah dalam Islam. Seorang manusia yang memiliki akal, yang memiliki wajah, menjadi sumber segala macam kewibawaan. Manusia akan dibina dengan wajahnya, dengan akalnya, dengan otaknya. Kemudian yang mulia ini, kepala yang mulia ini, ditempelkan di tanah yang paling terendah sebagai lambang penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya ibadah dalam Islam. Manusia yang maha tinggi, ketika dia berdiri, dia wajib merendahkan dirinya kepada Allah serendah-rendahnya. Dia letakkan kepalanya, dia sujudkan di tanah yang paling rendah sebagai tanda kebaktian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang beriman. Tapi kebanyakan orang tidak mau menundukkan kepalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau sujud ketika dibacakan kepada Al-Quran. La yakhda'una lil-Quran wa la yanqaduna li'awamirih wa nawahih, tidak pernah mau tunduk kepada Quran, tidak pernah mau patuh kepada perintah-perintah dalam Al-Quran maupun larangan-larangan dalam Al-Quran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan mereka orang kafir mendustakan isi Al-Quran. Wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah mengetahui apapun yang telah mereka perbuat, apapun yang mereka perbuat, yang tampak, yang tidak tampak, yang mereka rahasiakan dalam hati, semua Allah mengetahuinya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka untuk orang-orang kafir seperti ini yang mendustakan Quran, yang tidak mau sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beritakan Muhammad kepada mereka berita gembira dengan azab yang pedih yang akan menunggunya. Illa alladzina amanu wa amilu salihat lahum ajrun ghairu mamnun, kecuali bagi orang-orang yang beriman, yang menundukkan kepalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengakui kebesaran Allah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beramal saleh. Karena iman tanpa amal, maka dia tidak ada artinya. Amal tanpa iman pun demikian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ganjaran yang tidak akan pernah habis-habisnya, ganjaran kenikmatan yang tidak pernah terhitung banyaknya, yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dia surat Insyiqaq, surat Makkiyah yang banyak berbicara kepada kita tentang hari kiamat, peristiwa huru-hara hari kiamat, langit pecah belah, gunung-gunung akan berhancuran, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi akan digemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan tentang kehidupan manusia kelak di hari kiamat. Ada yang menerima kitab dengan tangan kanannya, ada yang menerima kitab dari belakang punggungnya, ada orang-orang yang disiksa oleh Allah SWT di neraka, dan ada yang diberikan kenikmatan oleh Allah SWT. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.